menanyakan kepada Polres Jakut mengenai perkembangan perkara oleh klien saya. Perkaranya mungkin bisa jelaskan kembali? Ya, ini perkaranya ada 3 kasus pencabulan anak di bawah umur. Jadi masing-masing ini belum ada kejelasan yang inilah yang seperti kita harapkan, kira-kira seperti ini. Ini dilaporkan di Polres sejak 12 Juni 2021. Saat ini terakhir keterangan dari pihak kepolisian apa yang disampaikan ke terkait kasus ini, Bang? Masih mengkonfrontir mengenai keterangan dari terlapor karena adanya perbedaan. Masalahnya apa sih? Masalahnya kasus pencabulan anak itu. Kenapa lama? Kenapa lama ya? Itu saya juga sudah mempertanyakan. Jadi belum diberikan SP2HP pada anak. Apa ada alasan kendala gitu dari Polres, pihak Polres? Kalau dalam SP2HP yang pertama itu tidak ada kendala. Tetapi tindak lanjutnya terkesan lambat. Lagi? Tersangka sendiri sekarang apa sudah diperiksa atau seperti apa? Di sini belum ada ditentukan tersangka ya. Jadi status terlapor itu masih sebagai saksi. Waktu melaporkan kasus ini apa disertai berkas-berkas pemeriksaan visum atau apa itu? Ya, jadi untuk bukti-buktinya juga sudah dilampirkan, itu berupa visum et repertumnya, dan terlapor juga sudah diperiksa, saksi dan pelapor juga sudah diperiksa. Ya. Dengan berkunjung ke Polres ini mungkin dari pihak keluarga apa sih harapannya nanti ke depannya, Bang? Harapannya tentu agar klien kita mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ya, dan agar juga tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi di kemudian hari.